Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan membincangkan topik mesin ringkas. Pernahkah murid-murid melawat taman tema? Pernahkah kamu menaiki permainan-permainan di taman tema ini? Bagaimana alat-alat ini terhasil? Bolehkah pekerja-pekerja binaan mengangkat guni-guni yang berisi simen yang berat dengan tangan mereka sendiri? Bolehkah ayah menukar tayar kereta yang pancit tanpa menggunakan sebarang alat? Bagaimanakah caranya murid sekolah ingin memasang bendera-bendera di tiang bendera jika tiada takal? Ya, murid-murid, kita tidak akan dapat melakukan kesemua kerja ini tanpa aplikasi mesin dalam kehidupan seharian kita. Apakah itu mesin ringkas? Mesin ialah alat yang membantu kita melakukan kerja dengan lebih cepat, mudah dan berkesan. Sesuatu beban yang berat dapat digerakkan dengan daya yang kecil melalui mesin ringkas. Bolehkah murid-murid senaraikan jenis-jenis mesin ini? Tuas, lever. Tuas ialah sebatang rod panjang yang menampung beban, load pada satu titik, fulcrum. Rod itu perlu dikenakan daya, effort untuk mengangkat beban tersebut. Di antara contoh aplikasi tuas ialah ketika membuka penutup tin, menggunakan kereta sorong dan menggunting kertas. Baji, wedge. Baji ialah satu atau dua satah condong yang membentuk hujung yang tajam. Aplikasi ini berfungsi untuk memotong dan memisahkan objek-objek. Alatan yang menggunakan baji ialah kapak, pisau, pemahat kayu dan penyendal pintu. Takal, puli. Takal ialah satu bentuk roda yang beralur dan boleh diputarkan pada satu gandar menggunakan tali. Alat ini dapat menyambung beban dengan daya. Takal dapat dilihat pada kren atau paling mudah di tiang bendera. Wheel and axle, roda dan gandar. Alatan ini menggunakan roda yang besar dan gandar yang kecil untuk menggerakkan sesuatu benda. Gandar ialah bahagian yang memusingkan roda tersebut. Contoh alatan seperti spanar kereta, pili air dan penimba air perigi. Inclined plane, satah condong. Dengan menggunakan lantai sebagai satah condong, beban yang berat lebih mudah digerakkan dan sedikit daya digunakan berbanding jika kita mengangkatnya. Contoh yang paling mudah ialah ketika mengangkat barang yang berat ke dalam lori dengan meletakkan sekeping papan sebagai satah condong. Gear. Tahukah murid-murid bagaimanakah bentuk gear dan apakah fungsinya? Gear ialah mesin ringkas yang mempunyai roda yang bergigi supaya dapat memudahkan pergerakan. Dengan adanya gear kelajuan atau arah, pergerakan sesuatu mesin dapat diubah. Apabila dua gear bersentuhan, pergerakan satu gear akan menyebabkan gear yang satu lagi turut bergerak dalam arah yang lain. Contoh gear terdapat di dalam gear basikal, pemukul telur dan gerudi tangan. Skru. Skru ialah paku yang berlingkar pada satu satah condong. Satah condong ini beralun seperti lingkaran berbenang. Kepala skru perlu diputarkan berkali-kali supaya skru dapat mencantumkan dua objek. Murid-murid pasti tahu kegunaan skru ini. Selain untuk menghasilkan perabot dan alatan elektronik, aplikasi skru terdapat dalam tudung botol minuman, pengapit G dan jet kereta.
Cuba murid-murid perhatikan di sekeliling kamu, seperti di sekolah atau di rumah. Dapatkah kamu berikan alatan-alatan yang menggunakan mesin ringkas ini? Cikgu harap di akhir pembelajaran ini, murid-murid dapat memahami aplikasi ketujuh-tujuh mesin ringkas ini sekaligus menamakan contoh-contoh untuk setiap mesin. Hingga kita berjumpa lagi, selamat belajar!